Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Alvareta Rahma, kelas 10-9, absen 34. Di sini saya akan melaporkan hasil observasi saya tentang bonsai. Bonsai adalah tanaman atau pohon yang dikerdilkan di dalam pot dangkal dengan tujuan membuat miniatur dari bentuk asli pohon besar yang sudah tua di alam bebas. Istilah bonsai sendiri berasal dari bahasa Jepang, yaitu bon, yang berarti pot, dan sai, yang berarti pohon. Dari sekian banyaknya jenis bonsai yang ada, terdapat beberapa pembeda antara bonsai satu dengan lainnya, sehingga klasifikasi bonsai pun dibagi menjadi tiga, yaitu berdasarkan ukuran, bentuk, serta banyaknya tanaman dalam satu pot. Berikut merupakan paparan beberapa contoh dari klasifikasi bonsai. A. Berdasarkan ukuran. Mame bonsai berukuran sekitar 5-15 cm. Ko bonsai mempunyai tinggi sekitar 15-30 cm. Chiu bonsai berukuran sekitar 30-60 cm. Dai bonsai biasanya berukuran sekitar 60 cm atau lebih. B. Berdasarkan bentuknya. Berikut merupakan beberapa contoh tipe bonsai berdasarkan bentuk yang umumnya sering digunakan dalam pembuatannya. Di antaranya yaitu Chokkan, memiliki batang pohon yang tegak lurus. Moyogi, memiliki batang yang tegak dan berkelok. Hankengai, batang pokok yang setengah menggantung. Shakan, batang inti pohon yang agak miring. C. Berdasarkan banyaknya tanaman. Yuseue, bila dalam satu pot bonsai dirangkai 3-4 batang pohon dengan 2 pohon tinggi dan 1 pohon rendah atau sebaliknya. Ishizuki, memiliki batang pokok dari pohon yang tumbuh dengan akar melingkar batu. Adapun jenis-jenis tanaman yang sering dijadikan bonsai di Indonesia karena dapat tumbuh dengan baik, yaitu 1. Asam, seperti asam Jawa dan asam Belanda. 2. Beringin, seperti beringin karet dan beringin Korea. 3. Cemara, seperti cemara duri dan cemara Papua. 4. Jeruk, hanya ada beberapa jenis pohon jeruk yang sering dijadikan sebagai bonsai oleh para penanam pembudidaya, yaitu A. Jeruk Bali, B. Jeruk keprok, C. Jeruk kingkit. Bonsai juga ada manfaatnya loh, apa aja sih? 1. Membersihkan udara. Bonsai adalah salah satu tanaman yang bisa membantu membersihkan udara. 2. Meredakan stres. Bonsai bisa juga menenangkan diri kita dan membuat tubuh jadi rileks. Kita pun bakal terhindar dari rasa frustasi, gelisah, dan stres. 3. Hidup lebih sehat. Memelihara bonsai di dalam rumah atau ruangan bisa mengurangi sakit atau munculnya gangguan kesehatan, seperti sakit tenggorokan, pilek, batuk kering, kelelahan, dan kulit kering. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.